jalan ngelilingin Sentosa bawa koper dan aku kesasar-sasar cuman buat check in. Dan setelah aku sampai hotel, ternyata hotel Hard Rock ini ada di lantai 2. Dan kalian harus tahu sesuatu, aku bawa koper gede banget kayak gitu. Dan aku harus naik tangga bawa koper setinggi itu ke lantai 2. Dan satu lagi, akhirnya aku harus deposit duit di mana aku gak punya credit card. Dan aku gak bawa uang cash sebanyak deposit yang diperlukan. Jadi... Halo semuanya, aku hari ini lagi di kapal. Aku mau nyebrang ke Singapura dari Tanjung Pinang. Saat ini emang suasananya berisik banget, jadi maklum ya kalau misalkan suara aku gak begitu jelas. Perjalanan ini makan 1-2 jam dengan kapal. Dan nanti kita langsung turun ke imigrasi Singapura dan langsung jalan-jalan. Sampai di Singapura dan aku bingung karena aku tuh nggak tahu nyampe di pelabuhan apa dan di mana, dan aku nggak tahu, nggak ada tulisan MRT terdekat di mana, dan mereka minta aku buat naik ke bis terus ke Tanah Merah. Oke, see you guys. Oke, aku udah sampai di Tanah Merah. MRT-nya aku udah turun di Tanah Merah, terus aku mau ke Sentosa gitu. Cuman aku nggak tahu yang mana MRT yang harus ke Sentosa. Dan di map itu nggak ada, terus bingung gitu. Ada mapnya sih, cuman nggak ada yang tulisannya Sentosa. Itu karena aku punya hotel sesuatu. Oke, well, I survive. Aku selamat, aku sampai Sentosa Isle, Sentosa. Aku sampai di Harbour Front dan sendirian dengan kucil dan bawaan super banyak. Kau kalian ya. Panjang banget ceritanya, cuman buat check-in ke dalam hotel di Sentosa Island. Oke, ini bawaanku tadi, bawaanku yang super berat. And this me, dengan pakaianku hari ini, dengan kelelahanku hari ini. Lihat wajahku udah bete banget. Dan ini kamar di Hard Rock. So cool. Buat kalian yang kesini, ini recommend karena bagus banget kamarnya. Terus suasananya juga enak banget kalau kalian keluar. Untuk rate-nya berapa per malam, kalian bisa ngecek sendiri di Traveloka. Tuh, cantik banget kan? Ini ada di tengah Sentosa Island. Jadi sebenarnya menurutku kalau kalian mau nginep di sini, mending emang pas kalian mau jalan-jalan ke Sentosa Island. Dan kalau misal kalian nginep sini, kalian akan dapat ini. Ini untuk masuknya. Terus kalian dapat Sentosa Fun yang unlimited. Jadi kamu bisa ngapa-ngapain untuk breakfastnya. Ini barusan sampai di Bugis sama ketemu Ko Teddy. Ini sepupunya Lily. Dan sekarang udah jam 9. Seberapa itu cuma mau jalan-jalan aja, akhirnya gak sempat. Ini udah jam 11 dan katanya sih jam 11 MRT udah tutup, jadi kita mau pulang dulu ke hotel, terus besok kita jalan-jalan lagi. Jadi ini hotel tempat aku nginep, nih jalan masuknya Hard Rock Hotel, dan bayangin aku bawa koper sebanyak tadi harus menaiki tangga setinggi ini. Oke, jadi aku lanjutin ya ceritanya. Aku turun di Tanah Merah yang kalau aku mau ke MRT itu aku harus naik bus dulu. Dan aku tuh sampai iseng aja tanya ke sebelahku, orang mana? Aku mau ke naik MRT, mau ke Sentosa, pakai apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, udah naik bus ini aja, nanti kamu turun di Tanah Merah gitu. Udah nih, aku udah asal naik bus. Untung aja begitu turun, namun kalian sebagai orang yang akan kesini ini wajib banget punya ini. This MRT card tuh adalah yang pertama harus kalian punya, tau gak sih?
Jadi aku langsung beli MRT card ini begitu aku turun dari pelabuhan. Habis itu aku mau cari nomor, cuman nomornya nggak punya. Aku beli ini seharga $10. Kalau kalian mau beli ini kalian beli aja di 7-Eleven yang itu pasti langsung ada begitu kalian turun. Ini $10. $10 dengan isi $5. Dan $5 itu menurutku dikit banget. Karena aku juga kehabisan ini sekarang dan aku gak bisa ngisi. Aku gak tahu sekarang harus keluar gimana caranya. Kan aku gak tahu ya gimana caranya naik bis di sini. Aku begitu naik ya naik aja duduk. Terus aku diteriakin dong, dipanggil-panggil kayak yang kesini dong, kesini. Gak tahu ngomong apa karena bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris campuran Cina, Melayu, gak gitu loh. Bingung aku tuh dia ngomong apa gitu. Terus akhirnya sebelah aku bilang, hey your card gitu. Card? What card? Kamu harus ke depan, katanya. Aku ke depan akhirnya, kamu udah beli belum? Katanya, kamu udah bayar belum? Terus aku bilang, bayar apa? Aku cuman punya ini, aku bilang gitu. Aku punya ini, aku bilang gitu. Terus dia bilang, taruh di situ gitu. Udah aku taruh nih. Aku bahkan gak tahu harus taruh di titik mana. Udah aku taruh terus udah, aku duduklah. Aku turun di tanah merah. Dan gimana caranya aku tahu itu tanah merah? Aku tanya aja sebelahku asal. Sorry, do you speak bahasa? Kalau enggak, sorry, do you know where is tanah merah? Terus dia bilang kayak, after this, setelah ini turun. Dia bilang gitu, okay, aku turun aja tuh, pas langsung. Selain beli MRT, kalian harus beli nomor. Nomornya itu harganya sekitar, berapa ya? $12. Ya, nomornya tuh harganya $12. Nih, $12. Sorry. Buat kalian lihat. Dan ini bisa buat 1 minggu dengan 100GB dan juga kalian bisa telepon. Di mana sih Hotel Hard Rock ini? Ada di tengah Sentosa dan aku bawa koper super gede dan aku bahkan enggak tahu di mana Hotel Hard Rock ini berada. Dan aku jalan ngelilingin Sentosa bawa koper dan aku kesasar-sasar cuman buat check in. Dan setelah aku sampai hotel, ternyata Hotel Hard Rock ini ada di lantai 2 dan kalian harus tahu sesuatu, aku bawa koper gede banget kayak gitu. Dan aku harus naik tangga bawa koper setinggi itu ke lantai 2. Dan satu lagi yang krisnya, aku harus deposit duit di mana aku gak punya credit card. Dan aku gak bawa uang cash sebanyak deposit yang diperlukan. Jadi untuk masalah check ini juga ribet dan ada problem juga di situ. Tapi aku gak bisa cerita. Ya begitulah ceritanya. Akhirnya gue harus mendepositkan debit card dan membekukan beberapa uang. Dan sekarang aku berangkat dari Batam jam 12:30, ini sudah jam 8 malam dan aku baru sampai hotel dan aku belum jalan-jalan dan aku gak tahu lagi kalau harus keluar aku pakai apa karena MRT-ku sudah habis. Okay, next guys. So, untung aja hotelnya nyaman. Terima kasih untuk hotel yang sangat indah, yang sayang banget ya aku baru sampai di sini dengan pemandangan yang super indah di belakang aku. This one di belakang aku super indah. Thanks, dan aku mau jalan-jalan dulu malam ini buat cari makan. Itulah ceritaku hari ini di Singapura hari pertama. Sampai jumpa di hari kedua dan ketiga. Nah, di sini tuh cukup banget. Newton tuh kalau kalian pernah nonton Crazy Rich Asia adalah tempat makan pertama yang didatengin sama pasangan itu.